Salah satu cara supaya kita dihargai sama teman lain, kita harus menegaskan siapa yang punya kuasa di sini. Kita bakal lempar teman kita. Yit! Dengan begitu pasti semua teman kita menghargai kita, menghormati kita. Bahkan Violet to Load ini tidak lepas dari genggaman kita. Wow. What? Yo, hai kawan. Bertemu lagi denganku, Bikin Krim. Hari ini tidak ada teman kita yang selamat dari cengkraman kita. Semuanya kita grepe-grepe. Lagian pasrah betul di grepe. Curiga demen tuh. Aku mulai merasa temanku itu tidak ada tulang, guys. Lagian ini siapa? Dimas Aksyar. Oke, aku nggak tahu. Itu diambil random aja sama Roblox ya. Dan maaf Dimas Aksyar, kamu cukup beruntung untuk kulempar. Sana ke laut, tenggelam, buset. Bahkan lautnya datar. Bukan bumi datar tapi laut datar. Ya, semuanya bakal kita yit hari ini. Dan welcome back Violet to Load, akan kulempar kamu. Yit. Aku melihat surga. Tuh guys, aku lempar ada gunanya juga. Yang aku lempar masuk surga. Dan kalau misalnya kalian like video ini juga aku doain masuk surga. Buset. Well, terima kasih supportnya. Guys, aku gak main-main di sini. Bahkan aku bakal beli game passes untuk mendukung passion kita untuk melempar teman kita. Kita bakal pakai mode perang yaitu menggunakan roket untuk mengirim teman kita keluar angkasa. Bahkan bensinnya aku beli juga 2 kali lipat, coy. Aku belum tahu energi ini buat apa tapi bakal aku beli dulu ya. Sama dengan double power ini. Yap, kita beli aja. Well, sekarang power kita ada 290. 300 deh. Dan kita coba lihat kawan apakah kita bisa melempar teman kita keluar angkasa. Mana roketnya, woi? Aku kan beli roket, anjir. Hah? Apakah ini scam? By the way, ini temanku, tolong ya selesain dulu beraknya. Itu toilet jangan dibawa-bawa. Oke, guys, ngomong-ngomong di sini kita ada starter pack di mana kita bisa dapetin pet Dominus. Jadi kenapa tidak aku bakal coba beli juga. Wah gelo, gigi nggak. Sekarang pet Dominus menyertai kita. Dan power kita langsung 5 juta. Masuk akal? Tidak. Kok tiba-tiba bisa sekuat itu, men? Udahlah kita coba lempar aja. Wow! Fix keluar angkasa ini mah. Yap, bahkan ini offset dari lautnya. Lagian laut mana yang cuma lurus gini doang, cuy, kayak penggaris. Yap. Dan kita sampai di sini, guys. Akhirnya kita mendapatkan kayak banyak banget, guys. Ya, literally banyak banget. Dan penghargaanku juga jadi banyak. Oh, ngomong-ngomong di sini kita bisa upgrade, guys. Buset, kita bisa upgrade pakai bintang. Gimana cara dapat bintangnya? Oh, ngumpulin di sini, coy. Oke, ayo kita ambil bintang. You know what? Aku pakai magnet aja lah, kelamaan, coy. Semua bintang nempel sama aku. Gila, populer gue sama bintang-bintang. Yeah. Rasan bintang di langit deh. Kenapa ada di dataran? Ya, gak usah mempertanyakan logika game di mana lautan itu datar, guys. Ngomong-ngomong, kita udah bisa ke dunia kedua, guys. Iya, tenaga kita ada banyak untuk ke dunia kedua. Jadi let's go, kita buka dan kita masuk ke dunia dua. Volcano, what? Ini epic. Yuk kita coba lempar lagi mungkin. Yit! Violet to Load, nasib lu buruk, coy. Dan kita langsung ngebut, coy. Dejapu. A-I-U-I, A-I-U-I. Dan akhirnya kita mencapai 1 juta lebih, guys. Gila, ini makin kuat aja kita, kawan. Dan lihat deh, kawan, kekuatan kita, guys. Udah 11 juta. Kadang gak masuk akal juga sih. Well, new record. Dan kita kumpulin bintang-bintang yang ada di sini. Kenapa tidak? Kita punya magnet, cuy. Dan kita upgrade lagi, guys. Oke, kita upgrade rocket fuel kita ya, guys ya. Dan kita upgrade power from stars kita. Enggak, tapi serius deh, aku masih nggak paham cara pakai roketnya gimana sih? Oh, ini dia rockets. Let's go. Kita bisa kayak equip langsung. What? Meluncur, coy. Yoi, gila. Bahkan pakai roket ya, gila. Dilempar aja udah mental, tambah lagi roket kita bus aja. Yep, kita dukung dia untuk pergi keluar angkasa. Siapa tahu pengen jadi astronot. Gila, kita beneran pakein jetpack ya. Udah pasrah, makin pasrah. Yeay. Selamat datang ke time zone kematian, dimana kau bisa bermain-main sampai, ya, sampai nggak ada tulang. You know what, kita langsung ke dunia ketiga aja nggak sih? Buka dunia ketiga, unlock. Let's go. Dunia permen. Wah. Oh my god. Aku merasa seperti Barbie, semuanya pink. Ngomong-ngomong, di sini ada Wheel of Luck, di mana kita bisa ngegacha. Kalau nggak salah, aku punya kayak gratisan. Jadi kenapa kita tidak coba spin aja? Apakah kita beruntung hari ini? Kita dapat 2 power boost. Kita spin sekali lagi, kita dapat 2 power boost lagi. Gila, power kita udah nggak ngotak, tambah power boost. Ya udahlah, kita pakai aja, guys. 2 kali energi, 2 kali power. Ya, yeah, I don't know. Dan mungkin kita langsung kayak tabrak aja, guys. Let's go, mentalkan.
Oh bentar, kita bisa hold space untuk bus. Oh my god, ngebus coy. What? Kita belum pakai roket kita coy. Astaga. Punya roket tapi gak dipakai. Kamu beruntung, aku Jamie. Kamu adalah beta testernya. Dan sekarang kita bisa mencapai rekor baru tentunya. Gila, udah lebih dari 10 juta ini guys. Udah 11 juta malah. Dan kita mencapai 13,7 juta. Yeay. Gila, langsung banyak banget kekuatan kita, serius. Langsung bisa ke dunia selanjutnya lagi coy. Buka, let's go. Gila, kita keliling dunia coy. Literally. Oke guys, gimana kalau misalnya kita coba beli pets dulu ya di sini? Ya siapa tahu pets baru, kekuatan baru, dan kita bisa lempar teman kita semakin kuat. Oh, kita dapat polar bear guys. Oke, aku bakal buka sekali lagi guys, karena kenapa tidak? Kita dapat polar bear lagi. Well, sekarang kita punya 3 pet yang sangat kuat guys. Dan mungkin kita bakal lempar lagi. Eh bentar, kenapa teman kita Mr. Flim Flam warna-warni? Oh my god, kita bakal lempar YouTuber kah? Flamingo? Maaf Albert, aku akan melemparmu Albert. Kita melempar YouTuber Roblox internasional ya guys ya. Semangat Albert ya, aku bakal ngebusin kamu. Berak. 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 Dan kita mencapai 11 juta. Oke, bukan rekor baru guys. Kurang gigi. Yaudahlah, kita ke dunia selanjutnya dulu ya. Open the same, let's go. Kita masuk ke dunia Viking. What? Oke, percobaan selanjutnya. Siapa tahu kali ini kita bisa langsung aja tabrak ya guys ya. Sampai 11 juta lebih mungkin. Mungkin kali ini rekor baru, I don't know. Kita langsung tabrak aja, habiskan seluruh amunisi jet kita guys untuk mendapatkan rekor baru mungkin. Apakah bisa guys? Yoi, kayaknya strategi kita yang ini bagus deh guys. Langsung menghabiskan bahan bakar roket kita guys. Oke, apakah mendapatkan high score? Udah kelihatannya 15 juta sih, ini nice sih. Oke, 16,1 juta, rekor baru. Tapi sumpah, kita masih kalah sama top 3-nya. You know what, aku bakal beli VIP dah. Karena guys, di VIP kita bisa dapetin lebih banyak bintang. Dan setelah aku perhatikan, dengan mengumpulkan bintang, kita bisa dapetin lebih banyak energi lagi, kekuatan di sini maksudku. Dan kita bakal coba lempar sekali lagi guys. Kira-kira kali ini kita bisa mencapai top 3-nya nggak guys? Wah gila, juara satunya 20 juta dong. Jauh banget coy. Loh, kok kita nggak masuk leaderboard? What? Mungkin karena kita belum selesai kali ya kan, untuk melempar orang-orang ini cuy. Oke. Wih, cuman segini. What? Well, aku masuk juara 3 sih, tapi kurang. Oke, ayo kita beli pet dulu, pet yang baru guys. Mungkin kekuatannya bakal sangat super. Yoi, dapet Frank. Nah, sekarang kita baru berbicara, kita lempar. Let's go, kita lempar lagi ya guys ya. Meluncur. Dan langsung kita abisin amunisi jetpack kita guys. Meluncur, tabrak. Oke, segitu doang. Tapi kayaknya emang susah deh guys, lihat deh guys. Emang 3 orang ini di atas udah basicnya aja udah kuat coy. Itu artinya grinding time. Tapi ini kenapa aku kayak mau lempar diriku sendiri? Tolonglah. Masa aku lempar diriku sendiri sih? What? Wah, tidak, tidak. Senjata makan tuan. No. Ternyata gini rasanya, guys. Ternyata gini rasanya dijatuhkan, dilempar ke lautan. Asik. Oke, ngomong-ngomong sebelum kita lanjut grinding, mungkin aku bisa coba buat beli eksklusif kartun egg di sini, guys. Kira-kira dapetnya apa? Kita langsung buka aja. Yeah. What? Mythic? Coy, dapet yang 11% coy. GG coy. Dan dengan hanya begitu, kekuatan kita udah 30 miliar. What? Wait, wait, what? Wah, ini juara satunya berapa sih? 35 juta doang. Kenalin nih, bos. Kita kasih tunjuk coy. Buset. Aku belum keluarin bus aja udah super banget guys di sini. Juara satu ini kita guys. Langsung ngebus bus bus bus, abisin bus kita, bus jetpack kita. Biar langsung ambil momentumnya guys. Berapa laps gila ini, udah berapa puteran kawan? 36 laps, 37 laps, 38, 39, 40 laps. What? Dan lihat kawan, udah mau 50 juta coy. Gila, sekali beli eksklusif pet doang loh. Kenapa dari tadi nggak langsung aja? Biar langsung juara satu ya baru mulai main game-nya. Dan bener aja dong, mencapai 51 juta kekuatan. Ini namanya kita auto juara satu nggak sih? Ayo juara satu. Yoi! Yoi langsung juara satu. Anjay, menguasai medan perang langsung guys. GG nggak? GG nggak? GG lah guys, gila GG gaming anjay. Daripada beli VIP, mending beli pet eksklusif tadi guys. Meta pet di sini itu real ya kawannya, sangat real. Dan kita bisa langsung buka dunia yang terakhir dong, 25 miliar. Let's go. Oh, belum dunia terakhir, ada War 7 deh di sini. Oke, ini dunia apa? Dunia anime ya? Lupa aku. Ini tadi dunia apa sih?
Well, I don't know. Yang penting kita langsung serbu aja ya kawan ya. Ini lagi coy, putaran selanjutnya. Dan kita dapat rekor baru lagi, 57 juta. Gila. Ternyata gini rasanya jadi nomor 1. Wah, gila. Gigi gak? Gigi lah guys. What the heck? Ini baru satu eksklusif. Gimana kalau misalnya aku udah punya banyak coy? Wah. Nggak deh, udah guys. Sampai sini dulu ya kawan ya. Ini jangan sampai kita terlalu enjoy buat lempar teman kita. Ntar malah jadi hobi. Oke deh kawan, kalau gitu boleh kalian tinggalkan like di video ini. Dan boleh kalian share video ini. Dan yang belum subscribe, boleh kalian subscribe-nya. So, aku bikin krim. Thank you watching. See you next time. Goodbye.